Seneng. Saya di mobil tidurnya. Oh, tidur di mobil? Mobil siapa? Berarti kamu, berarti itu kamu yang suka main-mainin lampu mobil kalau malam. Selamat malam, salam santun buat sahabat album Misteri Banten. Kami berada di wilayah Kampung Cisii, Desa Siturgen, Kecamatan Pangkarangan. Khususnya kami berada di Kampung Babakan Elod. Ada request meminta pingin menguak, konon katanya ada makhluk gaib yang sering mengganggu warganya. Untuk itu kita saksikan, kita pakai mediumisasi ini. Siap. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Dengan nyai siapa ini? Ini dengan siapa? Kamu sebangsa Kunti? Sebangsa Kunti? Kamu punya nama enggak? Enggak punya nama? Kamu ngetawain siapa? Kamu bisa diam enggak? Kamu bisa diam enggak? Nama kamu siapa? Oh, Nyi Kunti. Bener nama kamu Nyi Kunti. Sesuai dengan namanya Kunti. Saya mau tanya, boleh enggak? Yang sering mengganggu masyarakat Kampung Babakan Elod ini kamu apa bukan? Kamu. Khususnya ke anak kecil. Kamu ya? Kamu senang anak kecil? Kenapa senang anak kecil? Kenapa? Lucu. Bukan masalah lucu, kemasalahannya dunia kamu. Dunia kamu, dunia manusia tetap manusia. Jangan ikut campur urusan manusia. Senang kambing? Oh, senang kambing kamu. Oh, sering di situ kambing siapa? Terus diapain kambingnya? Pakai kendaraan? Oh, pakai kendaraan. Sering mengganggu masyarakat di sini? Diam ya. Ada masyarakat di sini, di kampung ini, ada yang mau bertanya sama kamu. Boleh nggak? Boleh ya? Nih, kebetulan nih ada Pak RT katanya pingin tanya nih. Sok langsung wae Pak RT. Sok tanya naon. Ya, ini saya mau tanya. Itu kamu suka kalau malam suka di mana itu tempatnya?
suka mengganggu kalau malam. Kandang kambing. Cuma di kandang kambing. Berarti nggak kemana-mana itu. Terus itu saya mau tanya, kalau yang di depan itu yang hitam, hitam tapi nggak ada rupa itu apa itu? Siapa itu coba? Nggak tahu, adanya di perempatan jalan. Oh, ada yang muja. Oh, kamu jalan situ. Kamu tahu di situ ada yang pemujaan. Teman kamu juga? Oh, bukan. Kandang kambing. Kamu mah senangnya main di kandang kambing. Oh, jadi yang di perapatan itu mah ada tinggi besar itu orang yang muja. Kasih buah-buahan. Oh, kasih buah-buahan. Kamu tahu enggak orang mana itu yang naruh di situ? Cari tumbal di jalan ya? Iya. Jumat ya biasanya di situ simpen buah. Oh, simpen buah di situ. Jadi kamu tahu? Suka ngelihat. Kambing. Kan. Nyikunti. Mau nanya boleh enggak? Di antara yang hadir di sini ada yang seneng enggak kamu yang mana? Ada yang seneng enggak? Nggak nyikunti di sini, yang hadir di sini ada yang seneng nggak? Ada. Cewek atau laki-laki? Hah? Laki-laki. Kalau waria mau nggak? Yang nongkrong di situ kamu gangguin, di pos ronda. Oh, di situ sering nongkrong kamu di pos ronda. Ngapain? Oh, dilus-elus. Yang dilus apanya? Rambutnya apa yang mana dilus? Oh, pundaknya gitu. Oh, pantas. Emang kamu suka sama manusia gitu? Seneng. Saya di mobil tidurnya. Oh, tidur di mobil? Mobil siapa? Berarti kamu kalau malam itu suka main-main lampu mobil ya? Oh, jadi kamu. Nah, sekarang nih, ini kan ada Pak RT nih, Pak RT Rian. Itu mobil dia, jangan di... Berarti itu kamu yang suka main-mainin lampu mobil kalau malam? Nah, ini, saya mau nanya lagi satu nih ya. Kan kamu tadi bilang sukanya sama anak-anak. Kalau kamu ganggu anak-anak, kalau kamu sampai ganggu anak-anak lagi, nanti kamu saya suruh usir kamu. Kamu nakal. Nakal kenapa? Itu kan mobil saya. Makanya kamu jangan di situ, diamnya. Itu tempat cari nafkah saya itu mobil. Nih, di sini kan saudara saya semua, ya. Mau anak kecil, mau orang dewasa, orang tua, kamu jangan ganggu, ya. Di sini ganggu, ini saudara saya semua nih. Saya suruh pindahin nanti. Kamu nanti dihukum lagi, mau nggak? Numpang tidur. Kamu saya tidurin di jembatan aja, mau nggak? Bau. Bau. Emang kamu tidurnya pengen di mana? Jangan di mobil, itu kan mobil orang, ngapain? Jangan ya. Nah, ada yang nanya tuh masyarakat sini, katanya yang jalan-jalan jembatan siapa? Oh, kamu. Oh, takut-takutin. Oh, lari-lari gitu. Oh, jadi kamu. Ini kamu cuman sendiri apa ada berapa di sini? Saya doang di sini, Ma. Kamu doang di sini, enggak ada yang lain. Jangan kasih tahu ke siapa maksudnya? Ada yang lain. Itu siapa? Ini di belakang kamu siapa ini?
Yang di belakang kamu siapa? Hah? Jahat. Ya kamu juga sama jahat. Jahat. Dia mau diurusin. Dia mau enggak. Oh, dia mau diurusin. Oh enggak, ya tahu saya itu yang tadi di perapatan ini yang hitam besar nih yang di belakang saya. Jangan ganggu ya, janji. Janji. Apa? Belum pulang kasih. Apa kasih apa? Makan. Makan apa? Embe. Tai embe. Hah? Bakaran? Oh, minta bakaran. Udah nanti saya kasih bakaran. Lupa. Mau? Nanti aja pulang banyak orang. Emang senang banyak orang begini? Enggak, jangan. Nanti aja mau pulang. Kalau mau pulang, enggak. Sebelum kamu pulang, kamu bisa nari enggak? Bisa jaipongan enggak? Bisa enggak? Biar ngehibur yang ada di sini. Atau biarin, nanti saya sawer, mau nggak? Pakai pasir. Kamu garuk-garuk apa? Ngapain? Gatel? Apa kegatelan? Nih. Seneng kamu ini? Oh, seneng dengan bakaran ini. Berarti kamu bukan di pohon besar itu, tempatnya bukan? Saya kesana, jalan-jalan. Ayo, Dutin, yang nanya. Siap. Tuh, katanya tuh, kata saudara saya, jangan ada yang ganggu anak kecil yang main di sini ya. Kamu janji mau ganggu enggak? Enggak, jangan dipindahin. Kalau kamu ganggu lagi warga di sini kan saudara saya semua. Kalau kamu ganggu, saya hancurin. Saya nggak bakalan pindahin. Saya hancurin kamu. Kalau kamu ganggu, kamu yang saya makan sama saya. Ntar, jangan lagi di mobil ya. Awas. Aduh. Tuh, yang punya mobil ngamuk tuh. Kamu nggak boleh di mobil lagi tidurnya, ya? Hah? Empuk. Oh, ada itu. Nyi. Ada yang nanya, kalau mobilnya jalan, kamu sering ikut enggak? Enggak. Oh, turun. Ah, udah, kamu jangan ganggu lagi ya. Kalau kamu ganggu. Seneng kumaha? Sama anak-anak, seneng. Senang sama anak-anak. Emang kamu gak takut sama warga di sini? Gak kelihatan, tapi sama saya kelihatan. Ya, jangan ganggu ya, janji. Sumpah apa nih, kan saya udah kasih bakaran tuh. Kamu jangan bohong, ada selain dari kamu, teman kamu, bukan Nyi Kunti aja. Ada, itu bangsa genderwo tuh, itu pacar kamu. Bukan. Siapa? Bukan. Siapa? Bukan. Bukan, tahu. Itu yang di kolong jembatan siapa? Nggak tahu. Ah, teman kamu. Bukan. Suami kamu ya? Bukan. Ah, ya udah, kalau kamu nggak nurut sama saya, pacar kamu saya akan kurung. Ya? Nggak apa-apa. Saya kurung ya. Jangan tuh, kan kamu bohong. Berarti kan benar itu genderwo itu pacar kamu ya. Saya kurung ya. Ngaku. Saya kurung ya. Jangan kenapa? Saya ada nyuruh di sini. Kamu disuruh? Kamu disuruh siapa?
Hmm? Hah? Kamu yang nyuruh kamu di sini siapa? Berarti kamu bukan di sini, ini bukan tempat tinggal kamu. Kamu ada yang nyuruh tinggal di sini. Berarti ada yang memerintahkan. Siapa? Hmm? Enggak kenapa? Ada aja. Ini buat apa kamu? Ada yang nyuruh di sini buat apa? Pesugihan? Ngambil uang? Ngambil uang? Oh itu. Oh berarti kamu bertiga sama yang tuyul kecil itu? Hmm? Berarti genderwo kamu sama yang kecil ini nih, yang nih lagi main tuh. Lagi main. Hmm? Itu yang ada yang nyuruh. Hmm? Ada yang nyuruh. Kamu jangan bohong, saya tahu kebohongan kamu. Hmm? Benar. Ya udah kamu jangan ganggu ya. Tapi saya kurung. Dikurung. Karena kamu udah banyak mengganggu saudara saya di sini, saya lebih kejam. Ya. Saya kurung ya. Untuk itu cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.